nggak habis-habis terus. Gara-gara aku bikin kuahnya banyak sampai daging udah habis, bikin daging lagi gitu. Kalau aku nggak bisa makan kayak 3 hari berturut-turut makan sama. Kak, maaf nanya di live, menurut kakak rasanya Aulia Slimming gimana? Jujur kalau aku suka. Ini aku nggak, bukannya aku peres atau gimana ya. Maksudnya aku beneran suka Aulia Slimming, karena aku udah minum tiap hari ya. Mungkin udah terbiasa juga sama rasanya. Terus, walaupun ada kandungan bawang, kandungan yang lain-lain si Aulia Slimming, itu nggak, rasanya nggak yang nyengat banget gitu loh. Mungkin awal-awal buat kalian yang nggak terbiasa minum jamu atau kayak kayak gitu, mungkin akan agak aneh, cuman lama-lama terbiasa. Kayak aku sih udah kayak malah enak, kayak seger gitu. Aku nggak kemana-mana sih, make up aja di rumah daripada expired kan make upnya. Kayak udah setahun setengah nggak, jarang make up. Aku 4 bulan kemarin tuh jarang make up banget, lagi males. Anak kosan bisa makan seminggu berturut-turut. Iya. Aku tuh gak bisa, jadi aku kayak gampang bosenan orangnya. Tapi kalau Fendi, kalau lagi suka, bisa terus-terusan. Terus sayang juga kan kalau dibuang. Tapi masih enak loh. Kalau bedak aku lagi pakai ini, local brand Sashi. Kalau ini aku lagi pakai Dior si cushion forever forever ya, Dior forever cushion. Kasela, kenapa makeupnya mahal-mahal? Jangan sedih, ini nggak mahal. Ini Sashi local brand. Ini local brand, kemarin aku beli buy one get one, jadi berapa aku lupa, dari 80 ribuan. Ini local brand, Clea. Banyak banget makeup aku local brand. Ini BLP, local brand. Apa lagi yang local brand? Skincare juga local brand, 75.000. Banyak loh, aku pakai local brand dan yang murah. Jadi, pantengin aja. Kadang aku bikin yang kayak high-end, kayak Dior, Lancome, banyak. Tapi kadang aku juga bikin yang terjangkau kok, tenang, tenang saja. Tapi mahal itu juga relatif ya. Kayak kadang aku mikir gini, beli SK2 1, sekian, aku lupa harga SK2 tuh berapa ya, 1, berapa. Tapi aku pakai tuh 8 bulan, bisa 9 bulan gak habis-habis. Jadi kayak tergantung apanya ya, ya gitu deh, kayak bisa setahun gak habis bahkan SK tuh aku. Jadi ya hitung aja 1,9 bagi 12 bulan, sebulannya berapa gitu kan. Jadi kayak kadang aku ngitungnya gitu. Best cushion yang affordable menurut Castel, aku belum tahu. Nanti aku coba cari ya, nanti aku coba cari. Aku akan beli beberapa cushion yang affordable deh, aku coba. Kalau aku tuh gak, belum cocok sama beberapa, aku baru cocok tuh sama si Dior cushion ini dulu doang. Yes, highlighternya nih aku suka, glow palette. Nanti deh kapan aku bikin local product makeup, kayaknya udah pernah sih sebenarnya waktu itu, cuman aku bikin lagi nggak apa-apa. Lipsticknya aku lagi suka ini, Clea. Local brand. Tapi aku juga pakai ini, aku juga Dior. Jadi sebenarnya disesuaikan aja kayak aku lagi pengen pakai yang mana. Gitu. Terus aku pakai ini, cheek stain. Aku selalu pakai liquid blush dulu, baru nanti pakai powder blush. Ini local brand, BLP. By Lizzie Parra, ini the best. Ini aku udah sampai banyak warna, kalau nggak percaya. Join live! Oh bukan, kirain Fendi Chow. Ternyata dia mau bohongin aku. Itu O-nya 2. Untung nggak gue terima.
BB cream Shiseido masih ada, tapi itu kayak udah kadaluarsa. Jadi aku takut pakainya karena udah 4 tahun lebih. Udah 2 tahun lebih aku beli di Jepang, terlalu banyak waktu itu. Hampir aku ketipu, itu bukan Fendi. Deg-degan gue jadinya kalau takut yang kayak kejadian-kejadian yang lain gitu. Kenapa nggak pakai eyelash extension lagi? Karena lagi di rumah doang. Biasa aku pakai eyelash extension kalau liburan. Kalau di rumah kan waktunya make upnya banyak. Jadi bisa pakai bulu mata aja. Maskara aku lagi pakai Lash Paradise-nya L'Oreal. Ini lanjut bedak. Gak liburan lagi, Ceh. Gak takut. Aku kayak di rumah aja, makanya rumahnya aku bagusin, aku renov, jadi di rumah aja. Oh iya, bisa disumbangin ke perias jenazah ya, nanti aku coba cari deh. Kalau ada info-info boleh ya DM aku. Buat makeup-makeup yang udah expired. Terutama foundation sih. Kalau makeup mata kadang aku kayak ya udah. Kok panas ya, aku nyoba nyalain AC. Terus gue bagus tuh untuk eyebrow. Yes, gue bagus nih. Aku pakai gue juga. Local brand juga. Banyak ya sekarang produk local brand yang bagus. Ini aku lagi pakai Dior eyeshadow. Karena aku tuh gak jago ya bikin makeup mata gitu. Aku biasanya makeup matanya standar doang. Dan jadi aku cari yang gampang di blend, salah satunya ini Dior. Tapi aku banyak juga eyeshadow lain. Kalau makeup ngasal-ngasal banget. Yes, aku makeup suka sih Dior. Tapi banyak juga sekarang, aduh. Nih ya. Aku banyak banget eyeshadow. Too Faced. Ini apa ya? Tarte. Dia kan ini blush on. Tuh. Urban Decay. Yang murah juga ada nih, Vokalur, ada Naked. Oh my god, Naked aku kenapa di bawah? Oh, emang begitu. Tuh. Aduh. SK SK The Needs. Ini kayaknya udah kadaluarsa deh. Tapi aku suka, jadi gak akan aku. Makasih. Nih, Boss Beauty of Syrah. Banyak kan lokal produk aku. Gitu deh. Enggak mahal. Ada yang mahal, ya ada yang harganya 500 ribu ada, tapi ada 100 ribuan juga. Jadi enggak semuanya mahal, Shay. Ya kan? Sama apa ini? Pakai alis.
Nih alisnya juga lokal. Dior. Guel. Aku hari ini mau bikin video, nanti di story aja sih, kayak OOTD inspiration yang mungkin bisa kalian jadi inspirasi dengan pakaian aku yang ada di rumah aja. Bio oil belum? Jujur aku tuh kalau pre-love aku tuh capek packingnya. Jadi kadang aku kasih-kasih orang deket rumah aja gitu, yang aku udah gak pake. Aku sering, banyak banget barang aku, kebanyakan malah. Jadi aku kadang kasih orang deket rumah aja. Baby cushion aku tuh hampir gak punya. Ini ada Emina. Tuh. Ini Korea H20, ini juga bagus. Ada NYX Up Face. Ini Korea. Tapi yang paling aku cocok ini Dior. Aku belum, lokal produk aku belum banyak. Jadi nanti aku coba cari dulu baru aku share ke kalian ya. Oke tuh Emina tuh aku dikirimin kalau nggak salah deh. Ada hampers apa, terus ada Emina. Aku coba. Oke itu biasa suka sih, suka-suka aja. Nggak. Yang penting kalau aku tuh cocok di kulit aku udah, itu yang penting. Aduh, muka tumpah sih. Sumpah gue tuh ini ada Rangga, Kak Rangga. Cuman gue tuh takut dia fake gak sih? Katanya lagi live sama Dila. Emang lagi live sama Dila dia? Takutnya fake account, jadi aku takut. Coba aja suruh Dila yang komen. Aku lupa, sorry ya. Cika Fendi kemana? Enggak, Fendi lagi ke bengkel. Ngurusin mobilnya, service. Kita kerja dari rumah dulu. Aku mau ngapain sih?
Wawa baik-baik saja. Aku gak mau kemana-mana, ini cuma iseng aja makeup. Biar makeupnya gak kada luar sa. Oriflame belum pernah. Oh, kalau cewek kalau apa kalau pakai masker kenapa nganga sih, gue bingung deh. Ya kan Rangga Suntara itu fake tuh, banyak yang ngaku-ngaku kayak temen ngaku-ngaku, makanya hati-hati tuh kalau kalian lagi live ntar tiba-tiba keluar macem-macem lagi. Aku nggak bodoh. Harus hati-hati. Pakai maskaranya ini L'Oreal Lash Paradise. Ini jam segini kalian lagi pada ngapain kok? Nggak kerja di rumah ya? Sama kayak aku. Keren. Jangan. Sekarang pakai eyeliner. Wawa suruh sering-sering live, iya ntar aku suruh ya. Aku mau pakai maskaranya di ujung aja. Ih, jatuh mulu. Semangat, Vidya Putri. Semoga soon ya. Berdoa dan bekerja keras aja dulu, berusaha. Oh, masih sekolah. Banyak juga yang masih sekolah ya. Bentar ya, abis ini kita menuju ke lipstick. Oh, Bio Beauty Lab. Bio Beauty Lab itu aku pakai. Bisa di mix sama moisturizer atau before. Dah. Alarmnya hanya di ujung saja. Hai, salam kenal dari Pangandaran. Salam kenal juga. Aku lagi mau pakai Clea yang Grateful, ini juga apa local brand. Ini kayak daster cantik gitu loh.
dari apa namanya Claire by Cynthia Tang. Umur Brenda 7 tahun, semoga dia panjang umur. Amin, amin, amin. Kayaknya aku mau tambahin blush on deh, biar lebih cetar. Aku tuh suka blush on. Hari ini nggak masak karena masih ada masakan kemarin. Apa namanya? Mana aku masak sop iga tulang. Tapi ala Korea gitu ya. Jadi bukan yang sop iga Indo. Cuman pakai kayak kaldu aja gitu. Dimakan pakai nasi panas dicampur. Mantep. Semangat yang puasa. Aku udah sarapan. Kalian yang berpuasa gimana? Masih semangat? Kan baru jam 12 ya. Kalian terganggu gak sih kalau misalnya kayak lagi puasa terus ada yang post makanan? Emang itu bikin kalian kayak jadi pengen ngebatalin puasa gitu? Aku penasaran deh. Kadang aku suka diomelin kalau aku ngepost makanan. Padahal aku udah berusaha kayak aku gak ngepost waktu aku lagi makan, cuman aku post makanannya doang. Kadang aku lupa gitu loh, kayak oh iya lagi puasa, cuma udah terlanjur di post. Kadang aku lupa gitu. Kadang aku juga sengaja post, karena kadang kan kayak kalau aku lagi masak gitu aku post, cuman aku gak post aku lagi makan ya, aku post lagi masak karena siapa tahu bisa menginspirasi ya kan, kalian mau masak apa waktu puasa, waktu buka atau waktu sahur gitu. Aku benar kadang di DM nggak banyak sih, untungnya followers aku semuanya pinter-pinter, semuanya juga diomelin dong. Ada beberapa akun yang kayak lo nggak tahu gue lagi puasa. Nah kan, semoga nggak ada yang terganggu. Kadang tuh kayak cuman sengaja malah, karena buat ide kalian, siapa tahu yang, karena aku kalau masak kan emang nggak pinter ya, yang nggak menggampang, siapa tahu sih jadi ide buka puasa kan. Dan aku pun tidak ada niat kayak update makanan biar batal puasanya, kan nggak mungkin ada niat kayak gitu ya. Maaf tadi lipstiknya shade apa? Grateful. Yang grateful. Tapi aku suka kemarin yang aku pakai itu juga ada empty, cuman di tas ya. Mana ya? Wait, aku ambil. Ya, di tas sana enggak jadi deh, ntar aja. Ini merek apa lupa? Glamfinity. Aku catokan banyak banget juga. Ada Remington, ada Glamfinity. Kerlian deh yang banyak. Kalau catokan kayaknya ini doang deh. Aku lagi pengen juga cobain itu Beuforia ya sih. Bukan. Yang Jepang punya apa sih? Lupa gue. Tapi mahal banget. Cuman katanya bagus. Koleksi parfum di kamar sana nanti ya, habis ini kita lihat koleksi parfum. Aku nggak banyak sih, nggak sebanyak pencinta parfum. Fendi tuh gampang kaget kalau aku nggak. Cuma sekarang aku nggak mau terlalu kagetin dia, takut nanti tiba-tiba amit-amit dia lagi kaget banget, aku takut. Makanan favorit aku ayam goreng. Jadi apa ayam goreng sama tempe.
Pokoknya kalau udah ada itu udah deh. Bisa aku sama kentang. Indonesia banget enggak? Kentang balado, kering tempe. Udah ah, lampunya mau gini aja orang di rumah doang. Oke. Okay. Aku pakai shampoo-nya Class Taste. Tapi kadang pakai Pantene juga yang apa tuh? Yang bening tuh apa ya? Aqua Pure ya. Ayo kak lihat parfumnya. Oke, baik. Mari kita ajak jalan-jalan. Ke kamar aku yang nih koleksi parfum aku. Dikit, gak banyak. Dibandingin orang lain, ini punya Fendi ya. Ini udah punya Fendi. Punya Fendi. Dior punya Fendi. Ini punya aku Dior. Ini yang Rose and Roses. Ini yang Blooming Bouquet. Ini yang apa ya ini aku lupa. J'adore. Dior juga nih, 1, 2, 3 Dior. Ini Baccarat yang kecil-kecil. Ini mini Dior. Ini Chloe. Ini favorite juga. Ini apa ya? Ini Mont Blanc. Ini Nux. Ini aku beli juga lagi diskon nih. Marc Jacobs. Tiffany & Co. Ini yang murah. Zara. Ada juga. Aku mah. Udah abis tuh aku pakai. Ini yang affordable. Semua parfum-parfumnya Zara menurut aku wanginya enak. Ini yang apa nih? Apa sih ini? Lupa nih. Pokoknya ada lilac-lilac-lilac-nya. Ini apa? Versace. Ini apa ya? Gue lupa lagi. Ini gak tahu apa. Lupa. Tuh ya kan. Ini aku beli di Jules Beauty ID. Aduh. Udah, itu doang. Nih anting, ini bulu mata. Tiga laci lagi ada kali. Duh, ini parfum baju. Nih. Tuh, ya. Ini tiap hari aku pakai, tinggal pilih. Makanya taruhnya di kamar. Ini sih buat mandi, kemarin abis bikin konten. Tuh. Udah deh, ini aku baru beli kaca kemarin. Hari ini aku bikin konten OOTD Inspiration, jadi ditunggu ya di Instagram story aku. Aku mau siap-siap dulu, aku mau off. Terima kasih semuanya yang sudah menonton aku. Live gak penting ini, live gak jelas. Nanti kita live lagi. Bye-bye.